Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para pejuang cuan. Gimana kabar kalian di malam hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat semua, dan saya doakan sukses semua buat kalian. Amin. Mantap jiwa ya. Dan tentunya buat rekan-rekan semua, buat teman-teman semua ya, semoga kalian diberi umur panjang, rezeki yang melimpah, dan segala sesuatu yang kalian harapkan, inginkan, semoga di tahun ini teman-teman bisa jadi kenyataan. Amin. Mantap jiwa ya. Dan tidak lupa ya kawan, tetap secangkir kopi harus selalu ada buat menemani kesempatan malam hari ini teman-teman. Melihat rekondisi daripada keadaan cryptocurrency, yang dimana untuk Bitcoin ini sedang berjuang kembali untuk menyentuh di level 30.000 US dollar. Semoga saja teman-teman, karena Bitcoin sudah nyentuh ya hari ini tadi di area 30 ribuan, dan semoga saja besok ya udah nyentuh di area 31 ribuan teman-teman. Syukur-syukur nanti malam ya udah nyentuh di area 30 ribuan. Oke. Jadi di kesempatan kali ini teman-teman, dengan rekondisi daripada cryptocurrency yang didominasi oleh negara angin, oleh avatar ya, karena dominasi keadaannya ijo royo-royo. Di sini ada sedikit informasi nih buat para komunitas Bitget Price. Nah, kalau kita lihat untuk harga price sendiri teman-teman ya, lemah sahwat ya, bisa dikatakan seperti itu ya, lemah sahwat ya, atau bisa dikatakan kalau orang bilang itu ya, kalau orang bilang itu peltu gitu, baru nempel udah metu gitu teman-teman ya, bisa dikatakan lemah sahwat. Tapi nggak apa-apa teman-teman ya, meski harga harga price seperti ini, tapi kalau menurut saya loh ya, karena gini, saya sering bilang terhadap teman-teman ya, setiap orang memiliki persepsinya masing-masing. Setiap orang memiliki sudut pandangnya masing-masing. Jadi, kita di sini itu ibarat kata sharing, bertukar pikiran. Ya kalau saya bilang seperti ini menurut kalian salah, ya enggak apa-apa ya. Kalau saya bilang seperti ini, kalau menurut kalian benar, berarti kita satu pemikiran kan, seperti itu teman-teman ya. Jadi enggak ada salahnya. Entah yang suka, enggak suka, intinya kita di sini hanya tukar pendapat gitu teman-teman ya. Jadikan platform YouTube ini sebagai sarana tukar pendapat ya, atau sharing gitu teman-teman. Oke. Jadi di tengah kondisi harga price yang semakin bisa dikatakan loyo, di sini juga ada foodnya semakin kenceng ya kan. Foodnya semakin kenceng lagi, padahal kemarin-kemarin ketika harganya ada lonjakan ya kan. Nah, di situ foodnya udah mulai redup, tapi ketika harga turun, foodnya kembali muncul. Ya nggak apa-apa ya teman-teman, kalau saya pribadi untuk long term masih oke price ya. Masih saya tunggu di 1 rupiah. Harapan dari saya seperti itu, tapi ingat ya konteksnya di price teman-teman, sama halnya kayak di aset lain, ketika ada kenaikan kalian harus manfaatkan momentum tersebut untuk taking profit. Kenapa? Karena gini teman-teman, price ini lebih cenderung mudah untuk turun ketika ada kenaikan. Salah satu pemicunya adalah dari kontrak sell ya. Ketika kontrak sell tersebut keluar, otomatis harga akan terjadi koreksi, ditambah dengan pemain retail atau orang-orang yang serok di bawah ikut ngejual, itu akan semakin lumayan turunnya. Nah, secara bertahap naik lagi, naik lagi. Nah, kita bisa manfaatkan seperti itu ya. Jadi harapan dari saya, kalian bisa memanfaatkan momentum ya, kalian sisakanlah ya 40-50% untuk long term, 50% itu untuk manfaatkan momentum-momentum seperti ini sambil mengakumulasi aset kalian biar semakin lebih banyak gitu teman-teman ya, tanpa harus ngeluarin duit lagi kan, seperti itu. Nah, informasi yang pertama dari Tarmac teman-teman, di mana Tarmac ini ya, kalau kita lihat bersama dia mendaftarkan daripada Bitget Price ya token pada tanggal 9 teman-teman ya, bulan 8 jam 10 UTC. User can start deposit. Nah, deposit opennya pada tanggal 9 10 UTC trending pair price USDT. Nah, jadi untuk saat ini untuk daftar-daftar pelistingan daripada Price belum ada yang top global ya teman-teman untuk exchange-nya. Semoga saja ya, semakin ke sini nanti exchange-nya semakin menarik untuk membuat lonjakan harga. Ingat ya, konteksnya di price ini teman-teman, yang dikatakan oleh developernya, burn yang ditargetkan 99% itu akan diacak secara random, bukan per bulan ya, tapi secara random. Ya bisa jadi per bulan sekali, atau 40 hari, atau di 2 bulan sekali, tapi dengan mekanisme pembakaran yang cukup lumayan, mungkin saja seperti itu ya.
Dan informasi yang berikutnya datang dari Cengno, teman-teman, di mana bertukar price di Cengno ya, yes, terasa seperti menyalurkan Luffy, menakjubkan gear 5 dari One Piece. Oke. Okay. Beli price nol link. Nah, tidak perlu pergerakan karet, hanya transaksi secepat kilat yang membuat Anda merasa seperti menavigasi Grand Line. Oke, okay, Cengno price. Oke, okay, available for fiat price, no register, no hidden fee. Instant swap with 900 lebih aset. Ya, yeah, mantap jiwa. Dan informasi yang berikutnya datang dari Bitcoin Price itu sendiri ya. Breaking news, bersiaplah untuk peluncuran peer-to-peer exchange kami pada 30 Agustus 2023. Nah, nanti pada tanggal 30 Agustus ini akan ada peluncuran peer-to-peer exchange-nya, teman-teman, yang dimana bisa diakses secara global ya. Dan tandai kalender Anda saat kami memperkenalkan antar muka yang mudah digunakan pada 23 Agustus 2023. Nah, jadi nanti perkenalannya, antar mukanya, tampilannya itu, teman-teman, akan dipublish ya pada tanggal 23 Agustus. Kita tunggu saja tanggal 23 Agustus, tampilan antar mukanya seperti apa, dan semoga menarik, teman-teman. Dan perlu kalian ketahui juga ya, langsung dari developernya Gerd Canem ya, selaku founder daripada Bitget Brass, informasinya semua mata uang nasional ini akan tercantum di peer-to-peer exchange-nya price ini, teman-teman. Wow ya, jadi tidak hanya terpatok dengan satu mata uang, tapi semua mata uang nasional, teman-teman ya. Jadi berbagai banyak negara nanti itu bisa menggunakan peer-to-peer exchange dengan mata uang mereka sendiri, teman-teman. Mantap jiwa ya. Semoga saja ini proyek ini, teman-teman ya, semoga saja bisa mengangkat harga daripada price dan bisa membawa utilitas yang semakin mantap jiwa. Harapannya seperti itu ya kan. Sebagai holder kita hanya bisa support, dan semoga saja semua proyek yang sudah diluncurkan oleh tim Bryce ya, semoga saja dikerjakan atau dikembangkan secara maksimal. Saya kira teman-teman seperti swipe-nya, seperti walletnya, seperti exchange-nya ya kan, terus ada Pybridge-nya, ada apa ya kemarinnya, real estate-nya itu, teman-teman, kalau dikerjakan secara maksimal, dikembangkan secara mantap jiwa, teman-teman, saya jamin 100% Brash ini harganya pasti akan melambung ya. Kita tinggal menunggu gebrakan, dan kita tinggal menunggu updatean-updatean tentang kinerjanya terhadap proyek yang sudah diluncurkan, teman-teman, seperti itu ya. Mantap jiwa. Dan informasi yang berikutnya, teman-teman ya, dimana kan kemarin sempat itu ya staking daripada Bitget Brash itu sempat di-hack dan sempat di-stop, dan kali ini platform staking ya kini udah kembali ya, kembali live, teman-teman. Kami telah menghentikan sementara deposit, namun mereka yang telah melakukan staking Brash masih dapat mengakses dan membatalkan staking setelah periode staking berakhir. Oke, catatan, jika saat ini Anda menggunakan Trust Wallet, kami dengan hormat meminta Anda mengimport dompet Anda ke MetaMask karena platform staking kami tidak compatible dengan Trust Wallet. Pelajari lebih lanjut tentang cara menginput Trust Wallet ke MetaMask. Oke, okay, ya. Dan semoga saja teman-teman ya, seiring berjalannya waktu, Bitget Price bisa naik secara bertahap. Oke, okay? Dan ketika kalian gak kuat mental, jangan sekali-sekali masuk, teman-teman ya. Brash ini footnya kenceng, jadi kalau kalian mau masuk ke Brash, saya harap kuatkan mental kalian. Oke, okay, mantap jiwa. Dan ini dulu, semoga bermanfaat. Salam cuan.